Shalom, selamat malam. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada malam ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa, saat ini anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada malam ini. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan satu ayat saja yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di situasi yang sulit saat ini, Bapak Ibu, mari kita jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan. Percayalah, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus pasti memberikan rencana yang indah untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat di GKI Pakuwon yang dicintai Tuhan. Kita akan merenungkan bagian Sabda Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa.
Bapa di sorga, Engkau jugalah yang memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran, kebaikan akan Tuhan bagi gereja. Kiranya Engkau menolong sehingga kami dapat berkarya seperti yang Tuhan amanatkan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian sehingga kami membawa pulang segala berkat ke rumah, ke tempat kerja, bahkan di tengah masyarakat, di depan perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menolong kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian sabda Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 26 sampai yang ke-33. Saya bacakan buat ibu bapak sekalian. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah situasi terjepit, yang intinya kita diingatkan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, ada harga yang harus kita bayar. Apa yang disebutkan dengan harga yang harus kita bayar tersebut melalui situasi yang sedang dihadapi, seperti kita misalnya pandemi. Pada era di dalam konteks bacaan teks tadi, bukan pandemi, tetapi sebuah ancaman terstruktur dari pemerintah pada waktu itu yang tidak menyukai ajaran pengikut jalan yang pada akhirnya di pasal berikutnya disebut dengan orang Kristen. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mendapatkan sebuah percikan pikiran terambil dari Lao Tzu, seorang Chinese philosopher yang hidup ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Kristus. Dia mengatakan bahwa dicintai, ya, merasa dicintai secara dalam oleh seseorang, katanya, memberikan kamu kekuatan. Sementara mengasihi seseorang dengan mendalam memberikan kamu keberanian. Jadi terjemahan bebasnya, being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Jadi dengan kata lain, Lao Tzu mencerahkan kita, orang yang mengalami dicintai, dia mendapatkan kekuatan. Sementara orang yang mengalami dicintai itu dan akhirnya mencintai seseorang dengan dalam, memberikan keberanian bagi orang itu. Tepatlah Petrus dan Yohanes diberlakukan di dalam trigger pemikiran ini. Maksudnya, Petrus dan Yohanes sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, mereka juga adalah murid yang punya keberanian tetapi di pihak lain menjadi sangat takut. Itu sebabnya Yesus ditinggal sendirian untuk memikul segala ancaman yang berujung maut itu. Bahkan terakhir Petrus itu menyangkal Yesus bahwa dia mengenal 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara-saudara, ketika kita melihat betapa hebatnya orang ini, sampai-sampai mereka mengatakan orang ini tidak pernah belajar di sekolah yang terbaik barangkali,
yang biasa-biasa saja pun tidak. Dari mana dia punya keberanian? Dari mana dia punya pemahaman? Barangkali orang akan berpikir seperti itu. Tapi tahukah saudara, kasus dia itu muncul karena dia menyembuhkan orang yang lumpuh dan usianya sudah 40 tahun lebih. Mungkin belasan tahun selalu meminta-minta. Tapi pada waktu itu dia hanya mengatakan, emas dan perak tidak kupunya. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, kuperintahkan engkau, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu berjalan dan mengikut mereka memuliakan Tuhan di bait Allah. Ini amat mengganggu untuk keluarga-keluarga imam yang diwakili oleh kelompok Saduki yang memenjarakan mereka. Tetapi justru mereka dikeluarkan oleh para malaikat sementara pintu penjara masih terkunci rapi. Penjaga masih berdiri di tempatnya. Sementara mereka tetap mengajar di bait Allah. Kenapa? Karena clear. Mereka ada untuk memberitakan sebagai saksi Kristus supaya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dialami oleh umat pilihan Tuhan. Pasti menakutkan karena ancaman-ancaman yang luar biasa. Tetapi mereka mengatakan kalimat yang diulang dua kali. Yang kalau saya kutip dikatakan begini. Tetapi Petrus dan Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Itu berawal ketika dia mengutip Kisah 4 ayat yang ke-19. Saya bacakan buat ibu bapa dan saudara sekalian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kenapa dia melontarkan kalimat yang begitu kontroversial dan melukai para pendengar yang notabene adalah keluarga imam, ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam, dan semuanya kumpul mendengar itu. Karena dia mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada satu nama yang penuh kuasa yang di dalamnya orang boleh diselamatkan. Saya kutip di ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama apa? Nama Yesus. Kalau begitu sangat kuat sekali nama itu. Iya, karena arti nama Yesus itu adalah Allah melawat umat dan menyelamatkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita adalah orang-orang yang keberadaannya kita alami secara mendalam dicintai oleh Yesus yang penuh kuasa, sungguh dia memberikan kepada kita kekuatan. Sementara kita mengasihi seseorang yang untuknya kita menjadi saksi, ya, dengan begitu dalam, ya, artinya kita mengasihi orang-orang yang diberikan Tuhan dengan begitu dalam kita cintai, dia memberikan kekuatan. Kenapa? Karena ibu bapak jangan lupa, laporan dari Kisah Para Rasul sesudah khotbah Petrus itu 3.000 orang percaya Yesus. Lalu berlanjut di dalam ayat-ayat ini, fatsal-fatsal ini dikatakan, ya, misalnya di pasal yang keempat sesudah dia mengatakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang penuh kuasa, dikatakan di sana terus, ya, sesudah itu orang bertambah-tambah sampai 5.000 orang laki-laki saja, ya. Jadi dikatakan di sana, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pasti ketika sesudah itu akan bertambah lagi karena belum didaftarkan ulang. Dengan kata lain, mereka menjadi khawatir dan takut karena posisi terancam. Mereka menekan para pembicara ini supaya jangan lagi membicarakan nama Yesus. Buat apa? Supaya profesi mereka tidak terganggu. Buat apa? Mungkin penghasilan mereka tidak terganggu. Anda bisa bayangkan banyak kerunyaman-kerunyaman hari ini juga atas nama agama. Ujung-ujungnya bukan karena mereka punya motif hati untuk hidup saleh. Bukan. Mereka ingin menguasai secara ekonomi atas nama agama. Ini amat melukai. Kita perlu kembali
kepada asli panggilan, bahwa saya hadir untuk mensyukuri segala kebaikan karena aku pernah dicintai oleh Dia yang memulihkan aku melalui pengampunan, untuk aku hidup di dalam pertobatan, dan aku tidak perlu lagi khawatir di dalam kondisi terjepit apapun. Kenapa? Karena pada waktu aku mengasihi seseorang dengan begitu dalam, maka pada waktu itu, Dia memberikan aku keberanian untuk terus mengatakan. Dan deklarasinya sederhana, silakan kau pilih, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Bagaimana pilihan ibu, bapak, dan saudara sekalian? Pasti ayat Alkitab ini bukan isapan jempol. Sejatinya kita lebih taat kepada Allah. Tapi konsekuensi besar bukan urusan kita. Karena hidup kita yang baru ini di dalam pertobatan dan iman adalah hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Yang sudah mengasihi kita dan mati bagi kita. Kepadanyalah kita ingin mengabdi. Dan janganlah gentar dengan ancaman-ancaman yang mungkin di negeri kita juga akan mulai kegaduhan-kegaduhan. Itu hal biasa. Tapi jangan mengizinkan ruang hati saudara-saudara digaduhkan oleh tafsiran-tafsiran yang memiliki bobot kecemasan dan ketakutan yang tidak pada tempatnya. Bukankah Dia penuh kuasa? Bukankah pada waktu kita dicintai, kekuatan itu hadir? Karena kita yang tadinya dianggap tidak berharga, dikembalikan harganya. Oh, kita adalah gambar dan petanya. Bahkan Musa pernah mengungkapkan kepada Israel sebagai umat seperti biji matanya, dijaganya. Janganlah kita menjadi terlalu gentar, tetapi juga jangan menjadi aneh. Sebagai orang percaya, beritakanlah kabar baik itu, bahwa Allah mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong saudara, kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan umat-Mu di GKI Pakuan. Engkau mengizinkan kami melihat karya-Mu yang besar dengan mereka diberikan keberanian untuk merenovasi gedung gereja dan nyaris usai. Gedung yang mewah, gedung yang ramah, gedung yang indah, tapi Engkau mengizinkan waktu untuk hari ini kami tidak bisa bersekutu. Barangkali Engkau sedang membekali kami dengan nilai-nilai kehidupan kami sebagai gereja untuk pada akhirnya tahu bagaimana harus merawat persekutuan. Pada saat-saat pandemi ini kami juga diingatkan bagaimana virus itu bagaikan filter alam yang menguji setiap orang, yang kuat bertahan, yang lemah hilang. Barangkali itu juga menjadi bagian yang kami perlu mengandalkan Tuhan lebih dari segala pengalaman hidup yang pernah kami lewati. Begitu juga ketika ada orang-orang atas nama agama ingin memberangus kami sebagai pembawa kabar baik, kami disuruh memilih. Dan ketika Petrus dan Yohanes dikeluarkan dari penjara oleh karena niat Tuhan, bukan untuk mendemonstrasikan kuasa, tapi untuk menyampaikan kabar baik yang mentransformasi kehidupan sehingga banyak orang yang percaya, terus bertambah-tambah, dan orang yang merasa mewakili agama sebagai pemimpin, justru mereka panik dan takut, karena jangan-jangan memang mereka tidak mewakili siapapun atas nama Allah, kecuali hasrat diri yang penuh keegoisan, penuh iri hati, penuh amarah, penuh kecongkakan, dan penuh kebohongan yang terus beredar bahkan di negeri ini, membuat sebuah komunitas dengan opini yang sesungguhnya mereka sedang bermain-main atas nama keyakinan untuk membohongi banyak orang. Mereka menggunakan aksesoris agama bukan untuk memperlihatkan kesalehan, tetapi sebuah kepalsuan. Tuhan, kasihanilah kami sebagai anak negeri. Tolonglah saudara-saudara kami diberikan hikmat supaya mereka juga bertobat dan melihat jalan terang-Mu yang mana mereka kelak memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan menolong kami. Berkati majelis jemaat GKI Pakuan. Berkati kami yang lain.
Kiranya Engkau berkenan, ya Allah, di dalam perenungan kami dan persekutuan Komisi Dewasa kami di Gereja Kristen Indonesia Pakuan. Sertai Pendeta Maria, yang juga Engkau sudah hantar sehingga dia menuntaskan program doktoral yang dia sudah raih. Sertai keluarganya, sertai juga yang lain, supaya mereka juga boleh bersama-sama membangun gerejamu untuk kemuliaan namamu. Sehingga persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di gereja boleh terus bertumbuh melalui ibadah yang menyembah dan memuliakan Engkau saja, ya Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam Putramu Yesus kami mohon. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk pendeta kami, Ibu Maria. Tuhan, kiranya yang Engkau yang mau memberkati pelayanannya, Tuhan yang mau memberkati kesehatannya, Tuhan juga yang memberkati keluarganya. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, kiranya Engkau juga yang mau melawat mereka satu persatu dan Tuhan yang mau menyembuhkan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GKI Pakuan, yang pembangunannya dalam tahap finishing. Kiranya Tuhan yang mau menolong orang-orang yang mengerjakannya sehingga boleh selesai pada waktu yang sudah ditentukannya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, Tuhan, di tengah berbagai hal saat ini seperti bencana banjir, gempa bumi, dan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kepada pemerintah kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga setiap langkah-langkah yang diambil boleh menjadi sesuatu yang membawa damai dan berkat bagi masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Allah Peduli. Dapat ku mengerti,
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Untuk mengakhiri ibadah pada malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa, untuk pujian dan firman-Mu sungguh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ternyata banyak cerita sukses, juga cerita gagal. Mereka men-sharingkan betapa hidup ini rapuh, hidup ini vulnerable, fragile, dan Tuhan bekerja di dalam kerapuhan. Seandainya mereka tidak dibentuk dalam komisi remaja, mungkin mereka sudah membuat keputusan-keputusan yang lebih berat. Mungkin mereka sudah apatis, frustrasi, sama Tuhan tuh jadi marah, jadi kecewa, dan merasa tidak mau mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Gitu. Seperti sebenarnya apa yang terjadi pada diri Amos. Jadi Amos adalah orang yang terus menjaga relasi dengan Tuhan, meskipun dia hanya seorang peternak, memungut buah ara, tapi dia adalah orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan. Kisahnya umat perjanjian, kok ya memang kisah orang yang sedikit tapi tetap tekun, sedikit tapi setia. Mereka mau do the best gitu, karena memang melayani perjanjian Tuhan ya. Ya, yang menjadi kekuatan kan dibilang kan, aku kalau di pasal 9 ayat 11 sampai 15 itu kan, aku akan mendirikan pondok daun dan aku yang akan ada di dalamnya. Jadi ketika orang yang setia ini masuk, dia tahu ini loh wadah yang Tuhan berikan gitu kan, dan Tuhan ada bersama-sama. Jadi itu yang menguatkan dia untuk semangat melayani, kalau buat aku sih kayak gitu. Karena dia menyadari dia bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan.